delapan teori ya oke saya harus bahas mulai dari mana nih baik topik kita kali ini adalah VGA kemarin saya, saya harap anda sudah baca ya saya sudah sempat ya <tuh> saya sudah sempat upload di situ so uh, karena ini modelnya adalah Trend ya modelnya trend maka saya pengen tahu sih sebenarnya teman-teman yang di online juga yang ada di sini jawabannya nanti. Nah saya pengen tahu jika beberapa komponen dan yang kemarin saya berikan yang saya kasih ke Waskita sudah baca ya? Just a little bit sedikit keterangan kan? Oke saya harap anda punya banyak pertanyaan dan saya kira anda sudah memberikan pertanyaan tersebut di di tes yang sudah saya kasihkan ya. walaupun yang sampai cuma dua orang by the sudah ngisi belum sih? enggak, enggak ngisi ya? Oke. belum ada yang ngisi ya? sudah ya? beberapa ya? karena ada tiga ya? ada tiga eh, delapan benar ya? Oh, 07 oh 07 maaf maaf. 08 ya. Bingung kalian 08 ya. Baik. Oke, okay, kita bahas dari komponen pertama dulu aja, ya. VGA. Nah, teman-teman yang di online coba saya kasih tahu siapa yang di yang di rumahnya punya komputer dan punya VGA ini. Ya, yang online, yang di sini ada berapa orang? Satu, dua, tiga. Yang di online, silakan chatting boleh, pakai chat boleh. Ya, silakan pakai chat. Berapa orang yang punya? Jika anda punya VGA di rumah, bilang punya gitu aja. Atau eh, saya boleh, gak usah sebutin merek mas, bilang aja saya cuma tanya di rumah punya VGA enggak gitu aja. Oke? Okay? Dan saya juga pengen tahu yang nggak punya itu di yang di chatting, tolong bilang saya e, tidak gitu aja. Tulis tidak, yang tidak punya tulis tidak saja. Baik, sambil saya nyari kelasnya kalian nih. Saya nggak meminta kalian selalu ini ya, selalu tulis ya. Tadi kan sudah ada keterangannya ya. Jika memang nggak tanya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada yang mau tanya, nggak apa-apa, boleh. Oke. Ini storage. Oke, tidak. Tidak, oh, banyak yang tidak ya. Di sini yang tidak berarti selain dari yang tadi ngacung. Betul. Yang tidak punya. Oke. Okay. Tapi komputer punya di rumah? Punya. Bentuknya laptop apa PC atau sorry desktop? Laptop. Yang lain? Laptop. Yang nggak punya. Oke. Okay. Oh, punya ada Pak. Laptop punya ya. Baik. Nah. Saya ganti. Baik masuk ke pembahasan kita. Sudah baca keterangan saya, VGA itu apa? Ada yang bisa bantu saya? VGA itu apa? Itu singkatannya, Mas. Kepanjangannya itu ya. Ada yang bilang, ada yang ada yang nyebutin kepanjangannya saya. Yang di online? VGA itu apa? Hai? Yang di pengertian searching boleh, searching boleh. Searching boleh? Googling aja boleh? Boleh, Jadi, Anda boleh? Ya? Mas Farhan? Penerjemah ke output, Pak. Penerjemah output. Oh, Oke. Okay. Ya, kurang lebih begitu. Salah satunya, pemroses grafis. Ada yang bilang pemroses grafis. Ada lagi? Yang teman-teman yang di kelas? Saya setting sebentar ya. Terus, nah. baik teman-teman. Maaf, mau tanya, nah, ini baru baru gabung, kayaknya nih, gak ada mas yang <laughs> ada yang tanya grup. Grup WA gak ada mas ya? Jawabannya, tanya apa ketua kelas ya? Baik jawabannya, ada yang e, bilang alat ngompolis grafis. Baik, seri singkatannya aja adalah video grafik. Ada apa, Rey? Adapter apa array? array? array. Kenapa dibilang array? Karena dia yang akan memproses karena dia yang akan memproses outputnya ya, output yang itu ya dengan secara array, tahu array? Baris ya. Secara berbaris. Kenapa berbaris? Karena fungsi dasarnya ya, fungsi dasar dari CVGA si tersebut sebenarnya hanya membuat apa memproses Output yang diproses oleh prosesor agar bi, agar bisa tampil di monitor. Oke, okay. saya ulangi lagi. Jadi dia sebuah device yang memproses sebuah output yang hasil proses prosesor untuk ditampilkan di monitor. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian juga punya VGA di rumah? Punya? Punya? Oke. Okay. Ada yang mau direvisi pernyataannya tadi? punya, jawabannya harusnya jika kalian punya komputer maka jawaban anda punya VGA punya jawabannya, harusnya gitu karena saya tidak bertanya apakah anda di rumah punya Graphic Card Extended, nah, tambahan nah itu berarti jawabannya akan berbeda ya maka kalau ditanya apakah di rumah punya VGA, ada dong karena setiap komputer pasti punya alat tersebut untuk apa? untuk memproses output tadi Kenapa kok dibilang array? Perhatikan ya teman-teman uh, array. Kenapa dibilang array? Karena monitor itu dia kan berdasarkan pixel, benar ya? Nah setiap titik pixel tersebut itu kan dihitung. Siapa yang hitung? Yang memproses VGA. Nah memprosesnya tersebut ya kalau anda lihat yang di online. Nah, coba saya ganti ke mode mana nih? Kameranya mana? nih. <tuh> eh. Oke, okay. nah. kalau kalian perhatikan, ya monitor itu kan ada titik-titiknya. Nah, titik-titik tersebut itu yang di, dihitung. Nah, tapi komputer itu tidak menghitung secara blur, tiba-tiba satu kotak metrik itu enggak. Jadi, dia dari titik paling ujung di atas, dari paling atas sana, susah sana nolnya itu di atas, titik nol. Nah, sampai yang paling ujung bawah, oke. Okay. Nah pertanyaannya, lupa Pak itu kan berbaris sama kolom. Tapi komputer VGA itu dia tidak memproses secara baris dan kolom. Maka dia hanya memproses secara, secara satu baris, satu array namanya. Lho kok bisa Pak? Berarti dari sana baris ke sana, nanti yang bawahnya disambungin ke sana, ya dari bawah ke bawah seperti itu. Jadi mulai dari ujung atas sampai ujung bawah itu dijadikan satu array. Itu sebabnya namanya array. Oh, berarti kalau VGA-nya gitu ya. Kalau layarnya itu 4K, maka dari ujung sana ke ujung sana kan 4000-an tuh. 4000 titik kan? Nah, berarti Anda bisa kalikan aja ke 4000 ke sana, ke bawahnya berapa? 2000-an ya kalau 4K ya. Nah, sekitar itu. Berapa? Ada berapa metrik tuh? Nah, itu ya sebabnya. Nah, pertanyaannya adalah Mbak kenapa kok sekarang VGA mahal kan gitu ya? Nah, itu kita bahas nanti dulu deh ya. Kita cek dulu pertanyaan teman-teman yang ada di sini. Ada berapa macam oh, storage? Ini kok storage? Ke, ini VGA kan, ya Apa perbedaan performa xVga eksternal dan internal, Pak? DX11, DX12 yang lebih baik, yang mana cara mengatur, <coughs> mengatur apa ini? Uh, the overclock agar tidak merusak VGA itu bagaimana, Pak? Oke, okay. saya jawab satu-satu. Pertanyaan pertama adalah perbedaan performa antara eksternal dan internal. Bedanya yang... Jadi setiap device memerlukan yang namanya memori, penyimpanan. Ya. Jika dia memorinya adalah ini siapa yang tanya ya tadi? Namanya siapa yang tanya ya? Saya lupa nih sampai nyebutinnya. Coba di-back dulu. Gak apa-apa ya, yang ini yang saya tanya, Mas Irfan, Mas Irfan ada di sini? Online? Ada, Pak. Oke. Okay. Ada ya? Baik Mas Irfan. Saya akan jawab ini dulu ya. Perbedaan performanya VGA eksternal sama internal, ada yang tanya itu. Internal itu berarti dia yang integrate ke mainboardnya. Seperti punya laptop kalian. Pak, walaupun e, ada yang bilang, Pak ini VGA-nya dari Nvidia, ya dia chipsetnya integrate di situ. Oke ya, saya anggap aja sebagai eh walaupun dia eksternal, ya walaupun dia eksternal. Kalau dia yang dibilang eksternal sama internal gini bedanya. Saya jawab dulu, internal sama eksternal. Kalau yang internal, maka dia akan melakukan share memory. Share memory ya. Memori kalian utama kalian berapa? 8 giga misalnya. Kalau berarti kalau kalian punya 8 giga, maka akan di share punyanya si VGA. VGA butuh tempat itu. Kenapa untuk butuh butuh RAM uh, memory memori? Karena untuk nampung itu tadi. Array-nya ada berapa banyak? Ya, semakin kalian mau nampilkan uh, pixel yang besar, maka dia butuh RAM yang lebih besar. Maka VGA itu kan ada tuh yang bilang, "Ih, VGA-nya 2 giga, V4 giga, 3 giga. Kalau kalian masih cuma pakainya monitor 14 in atau 15 in, mau 1 giga pun cukup. Jawabannya gitu. Kecuali kalian, Pak, saya mau pakai yang 4K, Pak. Ya berarti RAM VGA-mu harus harus gede. Bedanya di situ ya. Kalau dia eksternal, maka dia punya RAM sendiri, punya memorinya sendiri, punya bandwidthnya sendiri. Walaupun integrate di di laptop, gitu ya. Nah, ditanya performanya mana, jauh mana? ya jelas jauh yang eksternal dong. Kenapa? Karena dia punya jalurnya sendiri, punya prosesornya sendiri, punya RAM-nya sendiri. Dia nggak ganggu proses utama, prosesornya nggak diganggu dia. Jadi RAM utama nggak diganggu. Udah, oke ya? Terjawab ya mas ya. Bagus mana pak eksternal apa yang internal? Jawabannya pasti eksternal karena dia punya performa sendiri. Jadi dia nggak ganggu utama. Kalau kalian punya RAM 8 giga, mau nggak kalian berbagi dengan anda mau berjalan nih dengan 8 giga, tapi Anda diganggu tuh, bukan diganggu tuh. Kamu wajib memberikan sebagian kecil memorinya kepada si VGA. Ya kan? Logikanya pasti performanya itu turun, pasti itu. Oke, itu jawabannya. Saya enggak kita enggak ngomongin merek loh ya. DX11 sama 12 mana yang lebih baik? Nah, pertanyaannya adalah ada yang tahu enggak DX11, DX12? Ini punyanya, ini file punyanya si Microsoft kalau nggak salah. Ini punya si Microsoft. Direct X bahasanya, maka disingkat sama Direct 11. Nah versinya sekarang sampai ke yang 12. Pertanyaan, katanya. mana yang lebih bagus pak? 12 sama eh, 11 sama 12. Kalau secara visual hasil tampilannya bagus 12. Jelas. Kenapa? Karena librarynya sudah lebih besar daripada yang di X11. Udah udah itu ya. Kalau tanya lebih baik mana, tergantung kalian mau pakai untuk apa. Kalau Anda mau yang lebih bagus performanya terhadap software tertentu, software 3G dan sebagainya, maka 12 yang bagus secara supportnya, gitu ya. Baik, cara ngatur overclock nggak pernah ada sebuah se, se produsen pun yang menyarankan overclock. Oke, okay. tidak disarankan. Kenapa memperpendek umur dari si uh, device-nya? itu jawabannya itu oke mas kalau tanya ngatur overclock gimana nggak ada yang bisa jawab pasti karena orang yang overclock aja itu juga coba-coba oh kelebihan nih kalau dia terlebih overclocknya kelebihan panas overhead atau yang lain crash maka kan yang restart kan komputernya restart nah, kalau udah restart berarti ngulang dari awal kan nyoba lagi di bawahnya jadi nggak ada hal yang pasti ya mas ya ya OC ready memang tapi kalau pertanyaan tadi mana yang digunakan agar awet? Enggak ada mas. Kalau anda pengen awet jangan di overclock. Jawabannya itu. Iya, memang OC ready. Yes. Tapi semua kesalahan fatal yang yang dilakukan oleh konsumer itu akan di, dikembalikan ke konsumer. Iya enggak? Ada garansinya karena rusak overclock. Enggak ada mas. Coba tanya aja. Walaupun dia ready overclock. Kenapa dia bilang ready overclock? Mungkin satu, oh saya ingin buka clocknya satu pak, dua tiga, oke, satu hari dua hari, oke okay lah aman. Tapi nggak ada yang uh, apa namanya, nggak ada yang menjamin untuk itu, oke? Baik, terima kasih Mas. Tadi pertanyaannya ya, saya tanya, saya cari lagi. Tanya nah selain mendukung dalam performa pemain game, pekerjaan apa yang membutuhkan peran banyak? Peran VGA itu banyak. Oh, saya buka ya. Oke. peran penting dari VGA. Sekian terima kasih. Baik, pertanyaan ini saya jawab. apa yang pekerjaan apa yang banyak rendering, render. Merender sebuah desain grafis, mau 2D atau 3D itu membutuhkan apa namanya? VGA, ya. Walaupun performa render nanti akan tergantung pada si prosesor. Perhatikan misalkan Anda mau melakukan apa editing video, saat Anda melakukan editing Berapa banyak layar yang muncul di situ? Layar yang muncul berapa? Mulai dari preview, mulai dari sumber, ya kan? Maka dibutuhkan penyimpanan RAM yang banyak di situ atau R yang banyak di situ. Ya kan? Jadi bukan hanya di game, Mas. Ya, jangan salah. VGA itu bukan cuma untuk di game. VGA paling mahal itu enggak dibuat nge-game loh, Mas. Jawabannya gitu. Ya. VGA paling mahal itu bukan dibuat nge-game, Mas. Dibuat ngitung, Mas. <laughs> jawabannya itu coba anda cari itu yang yang lagi lagi populer itu kan A100 tuh Nvidia A100 coba dicek ya saya mungkin salah dipakai buat artificial intelligence mas buat ngitung bukan buat ngegame serius VGA paling mahal itu dibuat apa buat kalian untuk <coughs> sekelasnya iMac ya eh, eh tahu video eh, video bioskop pernah ke bioskop kan yang iMac 3D itu kan tahu kan tanya saya tanya anda, layarnya resolusinya berapa ada yang tahu nggak? ada yang tahu nggak resolusinya layar yang di, di bioskop itu berapa enggak <laughs> <laughs> tahu ya enggak <laughs> <laughs> ada yang tahu oke anggap aja ini monitor monitor ini apa apa namanya uh, proyektor ini kita ya yang kita punya ini kan paling nggak mentok di HD mas HD itu kan Paling di 1200 ya, 1200an ya Ya 1200an lah Kalau Full HD biasanya di 1900 Pixel ya, nah pertanyaannya kalau di Seberapa besar tuh, ah sudah pernah ke cinema Belum sudah belum, masuk ke cinema kita Ruang cinema kita, kita punya ruang cinema loh Eh gak tahu ya Oh belum, oh iya anak baru ya biasanya <laughs> Kita punya ruang cinema mas dengan spesifikasi sound systemnya itu 7.2 nah, bukan 7.1 ya 7.2 jadi sound blasternya itu ada dua itu nah, gitu ya apa namanya eh uh, satellite nya itu ada tujuh gitu kan kiri kanan ya kalau kalian nonton ke baru mau plus uh, cinema xx1 nah ya segitulah standarnya segitu nah saya sempat lihat tuh uh, apa namanya proyektornya di atas kan pakai PC tuh ya pakai PC nya uh, Apple Pro ya kalau nggak salah ya yang PC ya, yang PC itu. Apple Pro bukan Apple Book Pro bukan, yang bukan itu. Nah, saya tanya. <tuh> saya lihat tuh ada VGA-nya tuh muncul, Pak. Uh. Baru ganti Pak VGA-nya. Iya, kemarin kurang gede ya. Proyektornya doang ini semeja, Mas. Proyektornya doang, setengah meja ini. Ya, kalau Anda tahu semeja ini seberapa? Ah, meja ini 180 nih dibagi dua Tuh, tuh proyektornya doang. Lalu videonya bagaimana, ya kan? tanya tuh uh, itu saya tanya waktu VGA masih punya harga lima ribu VGA masih dapat ya, anda tahu ya yang cowok-cowok masih tahu harga VGA berapa sekarang mereknya Nvidia Quadro Mereknya Nvidia Quadro saya lupa serinya berapa tanya Iseng dong, tanya ada kredusnya kan Pak baru ganti Pak iya saya kebetulan kenal kan saya di atas nya tuh harganya berapa Kena 40 Pak? Enggak, ini yang ini yang harganya 90-an. Nah loh, di tahun itu 2017 harga VGA-nya doang aja udah 70-an Mas. Eh 90-an lah. Juta. 90 juta. VGA doang. Buat apa? Buat nampilin ke ini apa namanya? Ke proyektornya sih bioskop. Ya, jadi pekerjaan apa yang 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 digunakan hanya yang butuh peran VGA banyak ya. Semua yang berhubungan dengan desain grafis, Uh, digital 2D, 3D, bioskop itu pasti pakai yang kayak gitu Mahal? Iya memang Dan semua pekerjaan yang berhubungan dengan saintis Yang hitungnya banyak Besok kalian kalau sudah semester 5 ketemu yang namanya metode numerik Ngitung itu mas <tuh> Ngitungnya nggak secara analitik tapi secara numerik pakai komputer maka kalau looping bukan 10 kali, tapi bisa 1000 kali, 12.000 kali, atau sejuta kali. Nah, itu ngitungnya buat itu. Nah, ya. Contoh real yang sekarang yang banyak dipakai buat ngitung itu mining. Tahu ya? Nambang mining kripto. Nah, itu buat ngitung, Mas. Miningnya itu ngitung dia. Ya. Ngitung itu kan dia mecahin mecahin apa namanya? rumus sebenarnya. Oh, si A, si B, si C, si C ini, ah ini dapat nih ya gitu. Ya, kita ngomongin hal yang berbeda besok ya. Baik, itu ya. Ada yang mau tanya dulu sebentar sih pertanyaan tambahan di di kelas belum VGA nih masih ngomongin tentang VGA nih apa saja jenis-jenis VGA card yang dapat uh, paling terbaik di antara jenis-jenis tersebut? Kalau jenis sebenarnya ngomongin jenis itu gimana ya? Kalau manusia jenisnya cewek sama cowok gitu ya? Kalau brand kalau komputer atau VGA berarti jenisnya apa dong? <laughs> Saya bingung kalau ngomongin jenis karena just VGA mau merek apapun fungsinya sama gitu jadi nggak ada ya mas ya jenis VGA yang terbaik diantara itu terserah kalian mau pakai yang mana semuanya terbaik ada harga ada rupa mau AMD mau besok Intel juga mau ngeluarin VGA baru Iris VGA card ya VGA card baik tambahan nah itu katanya juga digadang-gadang pesaingnya antara dua itu uh, anda, anda bayangin aja sebuah perusahaan besar mau masuk di segmen yang sudah dikuasain dua perusahaan besar sebelumnya Nvidia sama AMD. Berarti kalau mau masuk berarti nggak boleh nanggung kan? Kalau nggak bisnisnya kalah kan pasti. Nah pasti Intel juga punya strategi itu. Uh, bisa. Apakah VGA GPU AMD Radeon bisa dipasang pada member dengan Intel? Bisa. Jawabannya. Karena slot yang dipakai semuanya setara, organisasinya sama yaitu slot PCI Express 16. Udah itu sama. Jadi mau VGA-nya AMD di Intel dip bisa dipakai dia bisa dipakai. Saya pakai AMD uh, Ryzen 3, VGA-nya Nvidia 1050, ti bukan TI, 1050 biasa. Bisa, jawabannya bisa. Uh, on onboard perbedaan antara VGA card dan VGA onboard. Oke. Okay. Tadi ya sudah saya jelasin ya, VGA onboard berarti dia sharing ya kecuali yang ada di laptop mungkin biasanya dia extended walaupun dari sama gimana ada pertanyaan oh uh, belum oke okay. apakah VGA Radeon bisa dipasang di Intel jawabannya tadi sudah uh, saya pernah bermasalah setelah saya servis apa yang terjadi apabila laptop mengalami masalah di VGA ganti laptopnya mas ya mas siapa nih mas Agus Kurniawan kalau VGA nya rusak ganti mas laptopnya eh seriously. kenapa karena dia integrate integrate ada di mainboardnya. so kalau kalian punya kerusakan di mainboard sudah itu bukan bukan ini ya bukan saya nakut-nakutin tapi ter, kerusakan terparah berarti kan sudah di hardware laptop itu kalau sudah rusak hardware mas udah problemnya adalah ganti kalau Anda masih ada garansinya kembalikan garansinya bisa jawabannya sama nih ini pertanyaan apakah AMD Radeon bisa dipasang di Intel bisa mas atau sebaliknya bisa saya sudah pernah nyoba dua-duanya pakai AMD Intel, uh, Nvidia bisa, AMD juga bisa. Punya saya di yang AMD, saya coba kan ke AMD juga bisa, sama. Mengapa performa RTX 260 dengan GTX 1660 jauh, namun core clock dan boost-nya lebih besar? Oke, okay, segmennya agak sedikit beda, mas. 2060 sama uh, performa RTX dengan ini, mas, mas, mas Sony Wahyu, ada nggak orangnya? Mas Sony Hello. ada? Iya, Pak. Oke. Okay. Ini gedean 1660 atau 2060-nya, Mas? Iya, 2060 sih, Pak. Tapi kalau saya baca speknya kok eh uh, core clock dan apa base clock dengan bus clock-nya berbeda jauh ya, Pak. Jauh tinggian 2060? Tinggian 1660. Oke, okay, bus clock-nya sama, uh, tinggi ya. Mas, base segmennya beda. Iya. Tapi segmen emang beda, Pak. Betul. Walaupun yeah. busnya clocknya sama uh, tinggi, namun arsitekturnya beda mas. 2060 sama 1660 Anda coba cek, coba cek litografinya. Dia pakai <coughs> pakai berapa nano? Berapa banyak prosesi? Karena <coughs> secara lihat, eh, kalau Nvidia gampang ngenalinnya ya generasinya. Kalau dia di depannya itu satu, sini kayak gini, 20260 berarti generasi ini yang terbaru nih. RTX sama GTX pun ini beda kelas jelas walaupun ini nah ini arsitekturnya beda nih Mas yang di sini beda yang di sini pun jadi walaupun bos kelaknya sama itu beda ini sama kayak kalau kita ngomongin eh motor motor CC nya sama olinya sama gitu kan namun engine tune up nya beda ya kan itu jadi seperti itu gitu ya Mas ya Apakah penyebab GPU bisa mengeluarkan performa pada saat mining saya nggak 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 ngacu kepada di mining ya, jadi saya nggak akan bahas tentang mining dulu deh. Apakah punya LHR tidak mengeluarkan hasilnya? Karena ngomongin sistem, maka e, semua keseluruhan harus balance. Mulai dari prosesor, bus, mainboard, PSU atau power supply itu juga ada di situ. Ya, oke, sampai sini. E, protesnya PGA. Oke, sudah sepertinya sudah nih ya oke nggak banyak yang ini anunya kecil sekali jadi saya nggak kelihatan baik sudah sampai mana tadi bisa nih bisa jawabannya bisa apakah komponen Vega yang paling mempengaruhi kualitas out outputnya RAM RAMnya outputnya outputnya kalau outputnya 2 giga maka anda nggak bisa paksa sampai ke 4K mas itu jelas ya mas Eh, Mbak apa Mas Jessica ya? Mbak ini ya. oh ya oke. Okay. Yang paling mempengaruhi RAM. Tapi itu pengaruhnya pada outputnya. Kalau misalkan Anda mau nonton 4K, maka RAM di VGA-nya harus tinggi atau besar. Gitu ya. Tapi kalau Anda cuma nonton ah paling pakai 24 in ya nggak apa-apa, 2 GB pun cukup. Jadi nggak masalah. Pak, saya mau nge-game pakai full HD, Pak. Ini lebih enak yang 4 GB. Ya, Ukuran memang lebih besar lebih bagus. Namun kalau ditanya berapa minimalnya ya sudah itu aja. 2 giga 1 giga cukup Mas buat ngegame Mas. Ya. Kenapa VGA bisa non-replace? Mati Mas. Apa perbedaan iGPU e dengan VGA card? Internal ya berarti. Tadi sudah saya jawab bagaimana cara memilih VGA yang cocok dengan prosesor agar tidak agar tidak terjadi bottleneck. Oke. Okay. Gampang. Sesuaikan dengan seri perangkatnya. Kalau kalian mau pakainya Intel misalkan Intel Core i7 ya, L7 dan bla bla bla, maka seri seri high end nggak masalah. Tapi kalau Anda punyanya yang medium dikari, dikasihkan dengan yang high end, maka bottleneck bisa terjadi. Ya, bottleneck itu ibaratnya kalian punya truk tapi yang yang dorong itu cuma dua orang. Satu orang, pakai orang ya. Tapi kalau Anda pakai Core i7 atau i9 pakainya 3090 misalnya, VGA-nya, maka ya kalian punya mesin derek yang gede buat menariknya gitu. Baik, itu yang VGA. Mohon maaf, nggak bisa saya baca banyak karena sudah 50 menit ke depan. Uh, storage. Di benak kalian apa tentang storage, Mas? Penyimpanan ya. Baik, penyimpanan yang paling Anda... Kenal apa hard disk SSD? Oh, baik, baik, semua hal yang disebutkan sebagai storage itu nanti kategorinya adalah sebagai memori. Jadi, semua device yang berhubungan dengan penyimpanan itu disebut sebagai memori, baik maupun case, flash disk, flash, flash, NAND, uh, SSD tersebut. Kemudian yang membedakan adalah dari uh, material penyimpanannya. Ya, storage itu yang membedakan material penyimpanannya. Kalau SSD dia pakainya flash, flash memory namanya. Namanya flash flashing. Kalau hard disk dia pakainya magnetic disk, magnetik ya, magnet piringan magnet. Kemudian apa lagi? CD-ROM. Nah, kalau CD-ROM dia pakainya plat ya, papan papan ya, kalau dibilangnya apa ya? papan magnet, papan magnet, tapi bukan piring, bukan magnetik ya, tapi papan magnet papan ya, anggap aja papan ya, papan gitu kemudian ada juga yang berbentuknya pita ya dia dipakai serbu magnet, itu ada dan yang paling tua itu namanya plot uh, saya lupa namanya dia berbentuk kartu dan dibolongin jadi media penyimpan paling tua itu namanya plotter kalau nggak salah plotter, eh bukan plotter Oh, uh, saya lupa namanya. Jadi jenisnya bentuknya sebuah kartu. Kartunya kartu kartu, kartu karton. Boleh nggak tolong ditutup sebentar, biar nggak terlalu kencang. Mohon maaf ya, karena sedikit lagi. Jadi bentuknya adalah karton. Uh, SSD, SD card, floppy disk, yes. Punch card. Oke, okay, terima kasih Mas namanya. Oke, okay, namanya punch card. Punch card itu berupa karton yang dibolongin. Nanti Anda silakan cari di, di internet ada itu. Namanya punch card. Itu salah satu media penyimpanan tertua. Dan e, dosen saya yang S2 sempat pernah pakai namanya punch card. Kalau Anda cari ini. Ada tuh di internet. Nah, punch card dia, dia mendeteksi tentang bolongan-bolongannya. Ya. Oke, itu dari dari jenis-jenis medianya. Jadi pakai karton bisa pak bisa namanya fans tadi ya fans ssd namanya pakai flash. Oke. Bisakah kita menggunakan disk yang ada di dalam hdd ke dc? Tidak bisa. <tuh> ini ini awalnya ini mas siapa nih yang tanya mas irfan ya. Bisakah kita menggunakan disk yang ada di dalam hard disk? Ya, bisa mas karena beda beda jenis. Yang satunya pakainya magnetik disk. Cara membacanya pakai magnet namanya head magnet itu ada namanya di hard disk itu namanya pakai head magnet. Kalau di kalau di CD dia bajanya pakai sinar. Ya, pakai sinar. Oke. Okay. Jadi nggak bisa jawabannya. Oke, okay. uh, apa saja faktor yang mempengaruhi kecepatan transfer data storage? Nah, medianya. Ukuran juga menjadi faktor uh, apa namanya? kecepatan tersebut. Ukuran ya ukurannya mau dianggapnya gini eh skema ya anggap aja sebagai kayak kalian nyari orang satu orang di dalam gedung, satu gedung. Di gedung-gedung itu ada banyak ruangan kayak kelas kita ini. Apa yang kalian lakukan? Pasti akan Anda selalu searching searching kan satu orang satu gedung satu gedung itu ya. Tapi beda cerita kalau Anda carinya cuma di satu kelas kalian cukup masuk ke satu kelas dan seterusnya, ini gampang. Nah, itu ibaratkan kalau kita punya ukuran yang besar, harddisk sekalian punya gede, ya maka kecepatannya pun juga akan berkurang jika datanya tambah banyak. Kemudian salah satunya lagi adalah e, metode penyimpanannya atau pencariannya, itu yang bikin e, kecepatannya beda-beda. Nah, kalau yang ditanya di sini adalah kecepatan baca dan seterusnya, maka balik lagi ke media. Nah, sekarang media yang tercepat adalah pakai flash. Kenapa pakai flash? Karena dia cuma nyimpen listrik, Iya kan? Listriknya disimpan. Nah, nanti silakan cari di internet cara cara nyimpannya flash nanya itu seperti apa. Sebenarnya flash listriknya itu disimpan jika ada bit yang masuk, maka dia dikurangin. Dikurangin dikurangin gitu ya. Tapi kalau <tuh> ngomonginnya hard disk, dia maka akan nyimpen di sektor tertentu di tempatnya itu. Nah, Kecepatannya tergantung dari posisi di mana data itu disimpan. Jadi, bukan karena kecepatan piringannya, ya, semakin cepat piringannya diputar, maka dia semakin cepat untuk pindah. Kan, nah, itu untuk hard disk. Oke, mempengaruhi kecepatan transfernya. Data yang kalian simpan pun juga ngaruh, ya, semakin banyak tadi, ya, semakin banyak data yang disimpan, maka semakin lama data yang kalian maksud atau yang dituju akan lebih lama. Manakah lebih populer antara hard disk dengan Indonesia Jika ada yang faktor saja kah, apa sajakah yang mempengaruhi itu? Uh, sekarang kita ngomongnya efisiensi ya. Nih Mas siapa nih? Kadek ya. Kita ngomongin efisiensi, bukan masalah ukuran sekarang. Kalau Anda mau efisien, maka booting satu detik sama 10 detik itu akan sangat jauh sekali. Paham ya maksudnya ya? Maka kalau tanya apakah SSD itu populer ya karena kita sekarang cari efisien. Oh, sekarang bisa de satu detik kenapa saya harus nunggu yang 10 detik? Kan gitu. Maka kalau Anda tanya apakah mana yang lebih e lebih populer, saya nggak bisa jawab karena masih banyak yang masih pakai hard disk, termasuk saya. Saya pakai hard disk. Karena saya nggak bermasalah dengan kecepatan booting misalnya gitu. Saya butuhnya ukuran, maka pasti disimpannya pakai di hard disk yang lebih besar. Kenapa nggak pakai SSD, Pak? Mahal. Itu masih konsekuensi dari kecepatannya. Jadi ada trade namanya di organisasi arsitektur komputer nanti mata kuliah ini juga ada. Jadi ada trade antara di memori, namanya seperti itu trading atau uh, harga yang harus dibayar atas apa yang dia, dia punya itu namanya trade ya. Semakin cepat maka semakin mahal. Ya ini ini tradi, trade-nya di si memori. Semakin dia cepat maka semakin mahal. Kalau dia ukurannya besar, kapasitasnya besar maka semakin lambat. Paham ya, itu trade-nya segitu. Itu nanti kita pelajarin di organisasi di Orkop nanti mata kuliah ini. Kita ngomonginnya organisasi komputer situ. Semoga enggak ketemu saya ya. <laughs> saya ngajar itu juga saya. Baik, gitu ya, Mas, Ma, ya. Eh, Mas ya. Apakah storage sangat berpengaruh terhadap kinerja sebuah komputer? Ya. Semakin banyak data yang selalu dipakai, maka Butuh kinerjanya juga bagus, atau mengimbangi kegiatan si prosesor. Kalau prosesornya kenceng, tapi harddisknya lambat, maka prosesnya juga akan lambat. Uh, Maksimal storage tidak, jawabannya tidak. Yang dia batasin adalah koneksi. Oke, okay. memasang kartu SD sebesar 26 giga. Oh, ini di handphone ya, baik. Coba saya cek dulu. Uh, tapi tidak kebaca. Oke. Okay kalau di mobile dia ada batasan mas jadi monggo silakan dicek batasan dari setiap slotnya ya oke okay. kecuali di, kalau di PC nggak ada yang dia batasin adalah slotnya mau 4 SATA 43 SATA tapi dengan 3 tera 20 tera ya bisa aja Pak apakah membatalkan baba ba, 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 ba. e, hilang juga Pak ya hilang jawabannya hilang di storage kalau di cloud storage misalkan Anda besok mau ganti uh, Google Drive misalnya mau diganti gitu uh, datanya gimana ya hilang tapi biasanya akan ada pemberitahuan perlu di backup atau tidak biasanya akan dikasih link termasuk di Google Drive kalau Anda mau membackup itu ada nanti ada caranya ada ada alurnya Anda akan dikasih link yang hanya aktif beberapa minggu gitu beberapa hari untuk Anda download data-data kalian performanya performa secara keseluruhan sistem naik. Tapi ingat sistem secara keseluruhan itu juga ngaruh semua ya. Uh, ini pengalaman saya. Saya punya laptop dengan spesifikasi AMD dual core. Dual core bukan bukan ini ya. Dual core cuma 1 GHz. Saya ganti pakai SSD, performanya nggak jauh beda. Kenapa? Karena memang prosesornya sudah sudah segitu gitu. Jadi yang pengaruh banget bukan hanya dari main SSD-nya, atau storage-nya, tapi juga si prosesor. Maka saya bilangnya secara keseluruhan sistemnya, maka harus dilihat. Apakah tidak bisa di-write lagi? Masa, masa write-nya habis. SSD punya masa uh, siklus hidup. Anda silakan cek di uh, keterangannya, dia pasti punya berapa banyak bisa ditulis dan dibaca. Itu ada. Ya, beberapa juta kali lah, berapa jutaan itu. Kalau Anda Anda mau beli uh, apa namanya? SSD yang murah, pasti dia lebih sedikit itunya. Cycle cycle life-nya masih sedikit, sedikit. Ya. Ini jawabannya yang ini mengapa banyak SSD dengan chip NAND yang sama namun performa read and write-nya berbeda. Ini ngomongin lagi ke masalah harga tadi ya, trade-nya tadi. Apa yang harus pertama membeli budget gampang? Gak kelihatan ya tulisannya. Oke, yang ini ya. Uh, apakah kamu bisa mengurangi performa dalam game? Ya, kalau gamenya banyak menggunakan data pasti ya. Bagaimana cara mengetahui penggunaan kapasitas hard disk dan SSD? Anda harus bisa manage file ya. Itu jawabannya. Bagaimana proses menulis membaca pada penyimpanan SD Saya sudah tadi jawab dia pakainya flash, flashing. Secara teknis nanti akan dibahas di organisasi arsitektur komputer semester depan. Apa paling aman untuk digunakan? Enggak ada, semuanya punya resiko masing-masing, enggak -masing. ada yang paling aman. Hardisk katanya dibilang saya bisa menyimpan sampai 100 tahun, tapi belum pernah ada yang membuktikan itu. CD juga sama. Floppy, saya pernah nyimpan floppy sampai 10 tahun, tapi yang terjadi adalah berjamur. Berarti dia akan awet, ya. Semua storage akan awet pada situasi dan kondisi tertentu. Jadi nggak bisa nggak bisa dipastikan e, awet seterusnya. Awet SSD apa HDD? HDD, jawabannya. Karena SSD punya cycle life yang terbatas dan lebih pendek daripada harddisk Itu jawabannya. Apakah jenis jenis storage? Ya, jenisnya banyak tadi ya. Saya jawab. Bisa jawabannya. Apakah data C bisa dipindah? Bisa dipindah. Oke. Okay. Baik, ini sampai sini saya balik lagi. Ke terakhir ya, ke sedikit ke PS power supply. Ini yang sering dilupakan sama orang biasanya. Prosesor eh, tadi. Ini yang sering dilupakan. Oke, okay, saya coba lihat ya. 2 menit nggak apa-apa, teman-teman? nggak apa-apa ya yang online? Dua menit lagi ada yang belum presensi? Sudah, dapat kan kodenya tadi? Sudah ya. Jika bisa tiba-tiba mati eh mati baik karena mati lesik atau katalisis berpengaruh terhadap kesehatan PSU atau tidak? Ke PSU-nya tidak, power supply-nya tidak, tapi berpengaruh pada yang lain, termasuk eh identiknya ke hard disk. Kenapa? Karena hard disk dia punya eh, motor yang tiba-tiba kalau dia tiba-tiba mati maka head-nya akan berhenti di satu sektor yang belum tentu tempatnya. Karena sektor nol yang harusnya dia mati. Jika dia nggak bergerak ya, apalagi dalam kondisi membaca, biasanya dia akan berpengaruh banget. Dan ini pernah kejadian sama saya, lagi install, mati listrik, harddisknya tiba-tiba nggak bisa dibaca, ya, nggak bisa nulis lagi. Pernah itu. Apakah benar charger laptop termasuk power supply eksternal? Yes, jawabannya ya. Power supply, ya, yeah, jawabannya ya. Yeah. Jadi kalau anda nyoba baterainya dibuka, colokannya powernya dinyala, itu nyala jadi sama, jawabannya sama. Eh, sesuai dengan laptop kita apakah ada faktor yang memengaruhi? Ada, yaitu power uh, watt-nya ya. Jangan sampai over watt Kalau over -watt, ya lihat 90 watt apa 60 watt. Kalau over watt maka biasanya berpengaruh pada usia baterai. Memang ngecasnya lebih cepat tapi nanti usia baterainya lebih pendek. Biasanya gitu. Kenapa? Karena panas. Yang bikin umurnya pendek itu panas. Jadi jangan biasakan Anda mengecas baterai laptop itu di, di ukuran di bawah 50%. Itu saran saya. Karena kalau di bawah 50% maka akan butuh waktu lama untuk penuh ya. Maka proses pemenuhan itu akan mengakibatkan panas. Nah panas itu yang bikin baterai umurnya pendek. Maka kurang 20% Pak, udah 80% nih, dicas boleh nggak? Boleh. gak masalah, itu malah lebih baik. Karena panasnya lebih kecil. Karena yang sekarang teknologinya kan kalau baterainya sudah penuh biasanya dia nggak ngecas, tapi langsung ke direct to AC DC-nya, langsung ke powernya. Ya jadi nggak, tapi ingat ya nggak semua laptop begitu. Ya, dilihat fiturnya ya, dilihat di fiturnya. Yang saya punya, saya pakainya ThinkPad, dia punya fitur seperti itu. Jadi kalau laptopnya udah full, dia nggak ngecas, tapi langsung ke direct ke ke listriknya. Saat listrik dicabut, maka dia langsung direct ke baterainya. Itu ada beberapa yang seperti itu fiturnya. Secara apa dengan menyambut konektor dari stop kontak? Apakah mempengaruhi? Pengaruhi apa? Pengaruhi apa? E, segitu atau kinerja power supply tersebut? E, tidak ya, jawabannya tidak. Power supply itu punya kategori yang bagus, biasa dan e, tinggi gitu ya. Kalau power supply nya yang biasa-biasa, ya ini khusus yang di ini ya, yang di PC ya, biasa-biasa ya, murah aja dan biasa bisa ya, bisa cepat umurnya. Tapi kalau yang bagus, sepertinya enggak. Bagaimana cara melakukan maintenance power supply yang baik dan benar? Anda mematikan power komputernya juga harus sesuai dengan prosedur shutdown dan seterusnya. Jangan langsung dicabut stop kontaknya, jangan, gitu ya. Karena pengaruhnya bukan hanya di PSU tapi ke tempat yang lain. Oke, yang saat memilih power supply adalah ini, ini penting nih, power supply ini kalau yang di PC gampang, bobot <laughs> bobotnya, tahu ya bentuknya power supply? bobot ini saya, saya kasih tahu, bobotnya jadi jangan bawa timbangan gitu enggak tapi kalau dia punya bobot yang bagus maka dia punya eh, apa ya dalam namanya, komputer eh, apa namanya, bagian elektronik yang punya lilitan besar itu nah, punya lilitan itu nah lilitannya yang besar itu dia akan pasti membuat barangnya bobotnya berat nah itu yang bagus anda coba bandingkan yang ringan. Atau kalau enggak Anda coba aja besok saya ngetes. Pak tanya PSU yang 90 ribu sama yang 500 ribu aja deh. Dengan power yang sama. Pasti bobotnya beda. Pasti udah. Saya sebut saya sebut, saya sebut seperti itu. ya Kenapa power supply ada kipasnya? Ya dong. Dia kan. ini jawab pertanyaannya keren nih. Kenapa ada power supply ada kipasnya? Ya dong. Barang elektronik pasti membutuhkan pengeluaran panas. Ya pengeluaran panas. Porsche yang bagus tadi saya sebutin bobot. <laughs> Selain dari harga bobot, gampang itu untuk bedain mana yang bagus mana yang enggak bobot. Kalau bobotnya gede berat maka dia punya lilitan yang gede banyak, maka dia punya output yang lebih stabil. Selain dari label yang di luar ya, yang 80% plus 8 gol itu ya. Nah itu pasti anda sudah tahu lah bahasanya ya. Tapi kalau secara fisik bobot ini, ini memang aneh tapi memang begitu nyatanya. Coba anda cek but, uh, power supply yang mahal-mahal itu Pasti bobotnya lebih besar, lebih berat Apakah maksud Ini dia, 80 plus sama 80 plus Ini 80 plus ini maksudnya Power supply yang keluar dari out, Outputnya dari itu, dia tidak bisa 100% Kenapa? Ada namanya hukum Kirchhoff ya, dimana listrik itu Tidak langsung uh, keluar Penuh, karena dia keluar gara-gara Jalurnya yang terlalu panjang Jenis kualitas kabelnya dan seterusnya Nah, 80 plus ini Menyatakan bahwa dia bisa keluar maksimal ada 80 plus uh, memang yang yang murah itu berapa Pak? biasanya 50 persen loh mas keluarnya maka jangan sepelekan pakai power supply yang biasa gitu, jangan Anda mending spend lebih mahal di power supply daripada Anda nanti komponen seluruhnya rusak sama seperti adaptor juga gitu ya 80 plus itu berarti menyatakan bahwa dia powernya akan 80 persen keluar pure 80, minimal 80 persen Berarti yang murah di bawah itu, Pak? Iya, di bawah itu jelas. Mau brown sama ini ada, ada ada spesifikasinya sendiri ya. Untuk menghindari hal tersebut, power supply sering terjadi kabel terbakar. Oke, cek jalur listriknya ya, Mas ya. Kalau bisa hindari hindari menggunakan colokan yang banyak di satu tempat. Kemudian jenis kabel jangan yang kecil-kecil, jangan beli yang paketan gitu. Ya kalau anak teman-teman kos pasti sukanya gitu kan? Wah oh, beli kabel, beli yang ini itu kabelnya aduh mas kayak rambut dalam itu serius. Mending kalian beli ke toko listrik, mbak beli kabel yang ukurannya 0,5 atau 0,5 eh, 0, atau yang gede gitulah ya, yang standar untuk listrik. Yang itu yang dipakai buat utama buat PC anda dan seterusnya. Jadi jangan dibagi untuk yang kegiatan yang lain. Kalau bisa dipisah. Nah itu biasanya bisa bikin yang seperti itu. Pernah terjadi? Ya saya juga pernah terjadi ini sudah dikasih tahu menyebabkan power supply bisa supply supply yang dari luar juga ngaruh ya dari PLN juga ngaruh PSU agar awet ah ini jawaban paling mudah nih bagaimana cara merawat PSU agar awet nah nggak usah dipakai jawabannya awet mas ya apa apa <laughs> serius ya. beneran apakah dampak buruk jadi menggunakan PC pada komputer ya dampak buruknya adalah semuanya rusak semuanya rusak <laughs> jawabannya itu kalau terbakar gitu nggak ya? Apakah ya sangat penting kalau anda anda mau masalah keamanan di semua sistem? Fungsi power supply dan apa jenisnya? Power supply itu kayak jantung, dia yang menyuplai eh, apa namanya semua konsumsi dayanya di situ. Baik, oke, cara kerjanya tadi ya sudah saya kasih tahu. Dari arus AC menjadi arus DC. Jadi ingat komputer itu DC di dalam ya, DC. Jadi bukan arus AC yang seperti PLN itu enggak. Maka butuh power supply itu. Dia merubah arusnya menjadi DC. Oke gitu, ada yang pertanyaan? Mohon maaf ini agak lewat 6 menit. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, nanti rekamannya mungkin...